您说，你还得管我叫声师兄之父，可是徐老祖，少给我这儿摆谱！啊！哦，那也是因果落定无，无耻师徒，休得胡言！主公，小心！ Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Sabtu adalah hari buat dua Lord kesayangan kita, yaitu Dewa Suyang dan Lord Lingfeng. Tetapi seperti biasa guys, kita lanjut dulu si Dewa tidak terkalahkan yaitu Dewa Suyang, baru nanti Lingfeng si jenius tiada tara. Oke, di part hari ini yaitu part 80, kita semua bakal melihat pertarungan besar-besaran beberapa bandit, tetapi ada satu anak kecil yang sangat berani membawa Suyang pergi guys. Wah, siapa tuh? Dia juga gak tahu siapa yang ada di hadapannya ini. So, mari kita review buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Suyang menemui salah satu kakek yang merupakan teman lama gurunya, yaitu Zhang Paishe. Sebenarnya Zhang Paishe merupakan penguasa dari 12 aula Sansouce. Nah, dialah kunci untuk membuka harta karun istana Sansouce. Awalnya sih semua santai-santai aja ya. Tetapi Suyang bisa melihat kalau akar abadi Zhang Paishe itu sudah dihancurkan oleh gurunya. Jadi itu semua terjadi ketika mereka berdua bertarung di episode-episode yang lalu guys. Nah, barulah setelah itu Paishe menyampaikan pesan dari gurunya Suyang yang dimana isinya membuat Suyang langsung murka. Satu hutan langsung dia bakar habis dengan kekuatannya guys, sungguh mengerikan. Barulah Zhang Paishe memberikan dua harta kepada Suyang. Satunya token penguasa seluruh wilayah Huyo benua mereka, satunya lagi 3 koin emas untuk membuka kunci ke ruang alam rahasia di istananya. Sehingga Suyang pun pergi ke istana Sansouce bersama Lo Xian dan Liu Tongmei. Suyang tanpa basa-basi membuka portal alam rahasia di sana dan tuar. Mereka bertiga pun masuk ke dalam guys. Tetapi pertanyaan Mimin itu cuma satu. Apa yang bakal mereka temui di alam rahasia itu? Dan apa tujuannya ya kan? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, Suyang dan anak buahnya sudah sampai ke negara hujan alias negara Yu. Tempatnya sangat bagus, sungguh hidup dan penuh akan kedamaian. Tetapi katanya di dunia Yu ini ada beberapa sekte yang berdiri. Walaupun memang tidak ada apa-apanya di hadapan Suyang, bisa dihabisi semua, tetapi Suyang melihat di sana itu penuh akan bahan obat dan tanaman langka. Langsung dia ambil semua dan dikumpulkan jadi satu. Ada salah satu tanaman yang cukup menarik perhatiannya Suyang, yaitu tanaman Shuhupeng. Tanaman apa ini guys? Mungkin tanaman lili biru ya kan? Segera tanaman itu dibuat mekar oleh Suyang. Ini juga sebagai pertanda kalau tanamannya sudah naik tingkat menjadi bahan obat tingkat 9. Buset, langsung jadi bahan obat langka guys. Dan uniknya tempat ini sesuai dengan namanya guys, dunia hujan. Jadi tempatnya itu selalu hujan. Tetapi sama si Suyang, sekali kibasan tangan, langit di sana langsung terbelah menjadi dua dan jadi cerah. Wow, satu langit pun dia kendalikan guys. Setelah itu Suyang pun ingin berjalan sendiri, tidak mau ditemani. Sementara dekat sana sedang ada pertempuran besar-besaran antara dua kelompok. Yang warna hijau berasal dari sekte Kuyun, sementara yang ungu masih belum diketahui.
Mereka dengan mudah dihabisi oleh para musuh bertopeng ungu. Para musuh bertopeng ungu terus meledek orang-orang dari Sekte Kuyun. Tetapi para praktisi Sekte Kuyun segera menggunakan formasi 10.000 roh untuk bertahan. Bahkan saya menilai formasi satu ini tidak buruk-buruk banget. Samusu juga menggabungkan kekuatannya menciptakan pedang raksasa dan tuar. Itu berhasil menghancurkan pertahanan para praktisi dari Sekte Kuyun. Namun belum sempat mereka pergi, mereka langsung melihat ada Suying yang di sana dan ingin menghabisinya, guys. Wow, udah salah pilih lawan nih. Cuma butuh satu jentikan jari, dua anak buahnya itu langsung kesambar petir dan meledak di tempat. Tersisa satu lagi yang langsung berlutut memohon ampun. Yaya pun bertanya, apakah yang disebut juga sebagai formasi Wang Ling? Soalnya ketika mereka berdua perang tadi, mereka tuh menyebutkan formasi itu, guys. Ternyata formasi Wang Ling merupakan formasi paling berbahaya sekaligus terkuat di dunia Yu ini. Bahannya adalah semua jenis bahan obat langka dan bisa menghasilkan umur panjang serta kekuatan tidak terhingga. Sementara itu di Sekte Kuyun, ketua sekte yang bernama Fu Chao. Jadi Fu Chao ini sedang melakukan formasi Wang Ling. Tetapi masalahnya ini sudah ke-640 kali, guys. Nah, takutnya kalau dilanjutkan terus bisa-bisa mengancam nyawa. Karena setahu mereka, formasi yang ke-65 kali, bahkan para tetua tingkat 3 itu tidak bisa melewatinya. Tetapi Fu Chao tidak peduli. Harus dilakukan secepatnya karena bencana sudah dekat. Bakal banyak ada korban jiwa nanti. By the way, ini adalah wanita muridnya yang bernama Tan Yun. Jujur ya, Mimin agak kaget setelah mendengar namanya, guys. Tidak ada pilihan, Tan Yun pun menurutinya. Segera dia mempersiapkan bahan-bahan obat langka dan formasi Wang Ling pun dibuka, guys, sehingga tuar. Dari pusaran air di sana muncul menunjukkan sosok orang yang bakal mengatasi bencana mereka. Yang ternyata orang itu adalah si Suyang, guys. Tapi kerennya, Suyang bisa tahu kalau dirinya itu sedang diperhatikan dari kejauhan. Wah, gila nih. Tetapi sesuai kata tanyanya, guys, taruhannya adalah nyawa. Sehingga sang ketua sekte pun meninggoi terbakar sampai jadi abu setelah formasi Wang Ling itu selesai. Wah, ternyata formasi itu dia gunakan untuk mencari orang yang bisa mengatasi bencananya, guys. Sungguh ketua sekte yang baik. Sementara itu di sebuah kota ada seorang anak kecil yang merasa bosan. Dia duduk di atas atap. Namanya adalah Nian Er, murid dari sekte Kuyun. Dia merasakan tiba-tiba ada nafas tanaman obat tingkat tinggi yang ternyata itu berasal dari bunga yang Suyang dapatkan tadi. Karena penasaran, segera dia hampiri dan melihatnya secara langsung. Bahkan pengen dia ambil, guys. Tidak menyangka kelelawar kecil seperti ini bisa mendapatkan bunga yang sudah mekar. Karena bunga ini ketika sudah mekar, nilainya jadi tidak terhitung, guys. Karena memang super langka. Tentu dia penasaran dapat dari mana coba, ya kan? Nian pun menyombongkan dirinya. Semua tanaman obat yang dia tanam itu sudah berada di tingkat 4. Padahal dirinya kan masih bocah, masih kecil. Berarti bocah satu ini tahu lumayan banyak soal ramuan spiritual. Selain mengenal banyak bahan obat, ternyata dia juga sangat hebat dalam membuat teh.
Dia sampai mengaku bisa membuat teh yang enak dari bunga yang ada di tangannya Yaya. Tentu si Tong Mei yang melihat dari kejauhan dia penasaran, guys. Siapakah bocah ini? Kok dia sampai bisa membuat Su Yang mengikuti dirinya? Gak heran sih, karena kan Su Yang orangnya suka minum teh, guys. Tong Mei auto penasaran apa yang disukai oleh Su Yang. Di sini Lo Xian mengaku dia bakal memberitahukan kalau semisal Tong Mei memanggilnya sebagai guru. Sebenarnya Tong Mei gak sudi, guys, tetapi karena penasaran, mau tidak mau Tong Mei pun menurutinya memanggil Lo Xian sebagai guru. Pada akhirnya Lo Xian menjawab, sebenarnya apa yang diinginkan oleh leluhur kita itu jangan pernah ditebak, dan dia pun langsung kabur. Ini namanya dikerjain ya, guys. Tidak dijawab tapi langsung kabur. Sebenarnya agak lucu ya Tong Mei sama si Lo Xian ini. Tong Mei udah gak mau panggil Lo Xian sebagai guru karena sekarang gurunya adalah Su Yang. Tetapi mari kita masuk ke bagian review untuk part 81 episode 83 nya. Oke, langsung saja. Jadi guys, buat Selasa nanti kita semua bakal melihat si Su Yang itu bakal didatangi ke Sekte Kuyun. Dia pun langsung dihadang oleh para tetua, sehingga bakal terjadi sedikit perdebatan. Su Yang juga bakal menunjukkan kemampuannya di hadapan Nian. Dia mengambil semua bunga di sana dan dikumpulkan. Tetapi yang paling mengejutkan adalah si Tan Yun, muridnya ketua Sekte Kuyun tadi. Dari belakang punggungnya tiba-tiba muncul semacam akar tanaman yang sangat banyak, guys. Wah, ini kenapa nih? Apa jangan-jangan manusia tanaman pula? Jadi penasaran kan kira-kira apa yang bakal Su Yang lakukan? So kita tunggu lagi di part 81 ya guys, Lin Shishuanian, di hari biasa hari Sabtu. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya, dan pastinya cuma di sini Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.